aku tidak dapat. Alhamdulillah dapat ini. Satu hari mau berangkat ini baru keluar. Lumayan deg-degan Pak, soalnya agak ini ya, prosesnya agak lambat dan alhamdulillah keluar pas hari berangkat. Harusnya berangkatnya memang kemarin atau gimana? Harusnya tanggal 30, tapi diundur karena belum keluar semua rombongan, jadi kita tunggu sampai tanggal ini. Sekitar 1 juta umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tahun ini pelaksanaan ibadah haji berlangsung cukup istimewa karena setelah 2 tahun, pemerintah Arab Saudi menutup layanan ibadah haji akibat pandemi. Tahun ini pula, ibadah haji dianggap cukup istimewa oleh sebagian kalangan karena dinilai sebagai haji akbar, karena wukuf bertepatan dengan hari Jumat.